Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al Mawa'idul Usfuriyah. Alhamdulillah sudah memasuki hadis yang kelima. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi Amin ya rabbal alamin. Al hadisul khamisu an Abi Dzar al Ghifari radhiyallahu taala anhu annahu qala. Bermula hadis yang kelima itu dari Abi Dzar al Ghifari radhiyallahu taala anhu. Wah sungguhnya Abi Dzar itu berkata ianya Abi Dzar. Nah, ini sumber hadis Abi Dzar. Abi Dzar ini seorang yang sekarang seorang sahabat Nabi yang terkenal yang sangat zuhud sekali. Eh, Leo anti kemewahan, karena rajin berdawah di masa Khalifah Utsman beliau dibuang ke Rabazah. Meninggal di sana sendirian. Boleh dibaca kisahnya. Kultu. aku berkata, kata Abu Zar. Apa kata Abu Zar? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Alimni amalan yukarribuni ilal jannah. Fayuba'iduni minan nar. Ajarkan olehmu akan aku akan satu amalan amalan yukarribuni berarti ini kita naik kepada amalan. Dah kita jadikan sebagai jawab amar. alim alimni al amalan yukarribuni. Ajarkan olehmu ya Rasul akan aku. Akan satu amalan. Yukarribuni. Yukar yang mendekatkan ya nyamalan akan aku jannati, ke sorga. Fayubaiduni amalan yang bisa menjauhkan ya akan aku dari neraka. Kala Nabi berkata, Iza amilta sayiatan hasanatan tamhuha. Bila engkau melakukan akan satu <coughs> bila engkau melakukan akan satu keburukan, maka susuli olehmu akannya keburukan akan kebaikan. Tamhuha, nisya menghapus ianya kebaikan akannya keburukan. Begitu sabda Nabi kepada Abu Zaid. Bila engkau terjatuh ke dalam satu kesalahan, kesalahan yang enggak engkau sengaja atau engkau sengaja maka segera lakukan kebaikan sesudahnya, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Sebagaimana nah, firman Allah Subhanahu wa taala kan dalam Al-Qur'an. Ini kisah Rawahu Ibnu Katsir meriwayatkan akan ini kisah oleh Ibnu Katsir dalam tafsir. Ketika Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah taala innal Kebaikan itu menghilangkan keburukan. Nah, beliau membawakan hadis di atas. Nah, itu. Qala berkata Abu Zar. Kul aku berkata kata Abu Zar, "Aminal hasanati qaul la ilaha illallah." Apakah bahagian dari hasanat itu perkataan la ilaha illallah hamdah isfaham ini min huruf ya. Aminal hasanat. Apakah termasuk kebaikan itu? Qaul la ilaha illallah. La ilaha illallah itu apakah masuk kebaikan? Tentunya. Qala Nabi bersabda, "Na'am, iya wahai Abu Zar. Hiya ahsanul hasanati." dianya qaulul la ilaha itu ahsanul hasanah yang terbaik itu apa namanya hasanah paling hasanah itulah la ilaha illallah nah ya kan? yang paling hasanahnya hasanah yang paling baiknya kebaikan yaitu la ilaha illallah karena itulah yang memasukkan orang pertama sekali ke dalam Islam wa ala haga hikayatun nah dan di atas ini, di atas ini hadis itu ada satu cerita. Artinya ada satu cerita yang berkaitan dengan isi hadis. Di mana seseorang yang melakukan keburukan, tapi kemudian dia melakukan kebaikan, keburukannya diampuni, dihapus oleh Allah. <sembleleoren> An-narajulan kana waqifan Arafat. Wah, sungguh seorang laki-laki itu ada, ia itu yang wukuf di Arafah. Melakukan wukuf ibadah haji. Wa sab'atu ahjarin. Dan sabit di tangannya rajul, itu ada tujuh batu. Tujuh batu untuk melempar jumrah. Mungkin, ya. Maka berkata ianya laki-laki. Syahidah ya syahadu. Ishadu anni inda Rabbina. Bi anni ashadu an la ilaha illallah. Wa anna muhammadar rasulullah. Ishadu. Bersaksilah kamu. Nah, dia, dia mengatakan kepada batu ya. Semacam berbisik kepada batu. Ishadu. Ya, bersaksilah kamu wahai batu anni untukku wa inda rabbina di sisi Tuhanku. Isyhadu anni inda rabbina. Bersaksilah kamu untukku di sisi Tuhan kita. Bi anni apa isi saksinya bi anni bahwa sungguhnya aku itu asyhadu. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, bahwa sungguh Muhammad itu utusan Allah. Begitu kata rajul tadi yang wukuf <tuh> di Arafah. Fanama, kemudian tidur ianya. Rajul. manami kama Maka melihat ianya Rajul dalam tidurnya. Sebagaimana melihat oleh orang yang tidur. Artinya bermimpi. Apa yang dia lihat? qiyamata qad qamat. Seolah-olahnya kiamat. Ka'anna. Seolah-olahnya kiamat itu qad kamat. Sungguh telah terjadi ia. Ya. Nah, jadi bermimpi seolah-olah kiamat terjadi wa annahu husiba fawajabat lahun naru nah, dan sesungguhnya si rajul tadi itu husiba diperiksa akan dia fawajabat maka wajib untuknya oleh neraka nah, ini mimpi mengerikan nih dia tidur bermimpi melihat seolah-olah kiamat sudah terjadi semua orang diperiksa termasuk dia wa annahu husiba sesungguhnya dia itu diperiksa akan dia fawajabat lahun naru maka wajib untuknya oleh neraka. Maksudnya ketika dia diperiksa karena kebaikannya sedikit, keburukannya banyak, dia berhak masuk neraka. Wajabat lahunar, maksudnya berhak masuk neraka. Masih lanjut mimpinya, mimpinya panjang ini. Fakhadat itu maka mengambil akan rajul itu oleh malaikat. Diambil oleh malaikat penjaga neraka mau diseret ke neraka. Falam ila babin faizan hajarun min tilkal ahjari al nafsahu ala babin nar. Maka manakala pergilah mereka malaikat dengan rajul itu ke pintu neraka. Manakala pergilah malaikat bihi dengan rajul, dengan dibawanya rajul. Ila babin nar ke pintu neraka. Faizan. Maka tiba-tiba hajarun bermula satu batu mintil kal ahjar dari demikian batu-batu yang tujuh yang ada di tangannya dulu itu al nafsahu nah, itu mencampakkan ianya satu batu nafsahu akan dirinya ala babin di atas pintu neraka nah, ketika malaikat membawa laki-laki itu mau masuk neraka di pintu neraka tiba-tiba batu dari batu-batu yang dia persaksikan syahadatnya dulu berada di pintu neraka yang menghalangi dia masuk neraka Fajitama'atil ikatul azabi ala raf'ihi. Maka berkumpullah oleh malaikat azab kepada mengangkatnya batu. Malaikat datang mau mengangkat batu. Batu kecil. Falam yutiquh. Falam yutiquh. Ya, maka tidak menyanggupi oleh mereka malaikat akannya. Akannya mengangkat batu. Tidak langsung mengangkat. Summa siqabihi ila babin akhar. Kemudian dihalau. Summa siqabihi bihina epa'il siqah. Kemudian dihalau dengannya laki-laki tadi ke pintu yang lain. Pintu pertama dihalangi oleh batu. Nah, neraka kan banyak. Berarti laki-laki itu mimpi dia. Dibawa ke pintu neraka yang lain. So, Kemudian dihalau dengannya laki-laki kepada pintu yang lain. Faizan alaihi hajarun Maka tiba-tiba izan pujaya, maka tiba-tiba sabit di atasnya pintu neraka yang lain. Hajarun <tik> aharu itu ada batu yang lain dari demikian batu-batu yang tujuh. Ada juga batu. Falam takdiril malaikat tu ala Maka tidak menyanggupi. Tidak mampulah oleh malaikat kepada mengangkatnya batu. Tidak sanggup diangkat. ila sab'ati abu bin nar. Hingga dihalau dengan nyala laki-laki kepada tujuh pintu neraka. Semua pintu dia diseret. Satu pintu enggak bisa dibawa ke pintu neraka yang lain dan seterusnya hingga tujuh pintu neraka. Wakana ala kulli baben hajarun min tilkal ahjar. Dan adalah di atas tiap-tiap pintu itu satu batu daripada demikian batu. Semua batu itu menghalangi dia masuk neraka. Masya <tuh> Allah ini cerita. Inilah cerita ajaib. Summa siqabihi ila tahtil arshi. Ila tahtil arshi ya. Kemudian dihalau bihi akannya laki-laki kemudian dihalau akannya laki-laki. Jadi bihi kita kasih akan kode ya. Nah, Pak ya. Kemudian dihalau akan dia nyelaki laki-laki tahtil ke bawah aras. Faqalatil malaikatu maka berkatalah oleh para malaikat, malaikat yang tadi mengangkat batu enggak kuat atau malaikat yang menghalau dia. Rabbana anta ta'lamu bi amri 'abadika Rabbana wahai Tuhan kami, munada Burunidanya mahdhuf. Anta ta'lamu ta bi amri Amerika. Bermula engkau itu engkau tahu dengan perkara hambamu. Dengan urusan hambamu. Wa ana wa inna. Bukan wa ana. Inna jama' karena. Malaikat ya. Nahnu. Wa inna la najidu lahu ilan Sungguhnya kami itu tidak kami dapati. Baginya laki-laki akan jalan menuju surga. Ya Allah engkau tahu tentunya tentang kondisi hambamu. Dan kami. Enggak ada jalan untuk memasukkan dia ke neraka. Robu Tabaraka Taala maka berkatalah Arab. Ar tabaraka Taala, maksudnya Arab maka berkatalah Allah Tabaraka wa Taala. Jadi kata para ulama kalau kita baca tafsir. Jadi kalau ada riwayat-riwayat yang Fakallah Robu ini menunjukkan bahwa sumbernya Israelian ya. ya. tanda tandanya karena kalau kita baca kitab Taurat katanya di sana banyak ucapan Arabu ar Arabu pakai alif lam tapi ini kan untuk cerita. Fakallah Robu Taala ya. Allah berfirman kepada hamba itu, Abdi wahai hambaku, falam tudai hakka. Abdi munada ini, wahai hambaku, Ashhadat engkau telah mempersaksikan akan batu-batu, falam tudaiyya. maka tidak menyanyikan ianya batu hak, hak akan hakmu. Dulu engkau mempersaksikan cahadatmu kepada batu dia menjaga hakmu tidak menyanyiakan maka ifa ana maka hal keadaan bagaimana aku sia-siakan ana fa'il maka ifa ana maka bagaimana maka hal keadaan bagaimana aku menyanyiakan menyanyiakan oleh aku hakaka akan hakmu wa ana syahidun bi dan bermula saya itu yang menjadi saksi dengan kesaksianmu. Qala hmm berkata berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala adkhiluhul jannah ini adkhilu gitu baca ya kalau udkhulu jadi masuklah kamu masuklah kamu ke dalam surga udkhulu ini adkhilu masukkan oleh kalian hai, para malaikat karena wau adkhiluhul jannah masukkan olehmu hai para malaikat akan laki-laki itu ke dalam surga falam makaruba min babil jinan maka manakala dekat ianya laki-laki dari pintu surga Izan abu abuha mughallakaton tiba-tiba idan -tiba, -tiba izan abu abuha bermula pintu-pintunya surga itu terkunci nah, kembali pintu surga terkunci tadi pintu neraka terkunci sekarang pintu surga juga terkunci fajat syahadatu alla ilaha illallah maka datanglah oleh kesaksian maka datanglah oleh syahadah allah ilaha illallah wa futihatil abwaabu kulluha dan dibukakan akan pintu kulluha seluruhnya pintu pada khalahar maka memasuki akannya surga oleh laki-laki tersebut nah ini cerita Ya, Allah. <tuh> Wahakal Imam muzahidu Dan telah menceritakan oleh Imam yang Zuhud, siapa beliau Sayyidul Mufti Rahmatullahi alaih Yang bermula rahmat Allah itu senantiasa Tercurah kepada beliau An abihi Beliau bercerita Bersumber dari bapaknya Menghikayah dari bapaknya beliau Bapaknya Sayyid Mufti Siapa bapak beliau? Al-Mufti juga. Rahmatullahi ta'ala alaih yang bermula rahmat Allah ta'ala itu atas bapaknya. Qala. berkata ianya Said Mufti. Inna Musa salawatullahi alaihi najarabah. Sesungguhnya Nabi Musa salawatullah yang bermula salawat Allah itu kepadanya Nabi Musa. Itu najah. Bermunajah ianya Nabi Musa akan Tuhannya. Munajah berbicara. Nabi Musa berbicara dengan Allah. Qala berkata ianya Nabi Musa. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ini mudhaf ilihnya mah Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Khalaqta khalqan, warabbaytahum bini'amatika, warizqika, summa taj'aluhum yawmal qiyamati fi narika. Wahai Allah, wahai Tuhanku, engkau telah menciptakan akan makhluk. Engkau didik akan mereka. Rabbaita, engkau tumbuhkan akan mereka dengan nikmatmu dan dengan rizkimu. Summa aluhum, kemudian engkau jadikan akan mereka pada hari kiamat dalam nerakamu. Ini semacam Nabi Musa pengen tahu ya. Ya Allah engkau menciptakan makhlukmu, engkau berikan dia makanan, rezeki segala macam yang pada akhirnya engkau masukkan dia ke neraka. Bagaimana ini ya Allah? Hmm. Nah, ta'ala ilaih maka mewahyukan oleh Allah ta'ala kepadanya Nabi Musa. Ayya Musa. Ini bi Musa. <coughs> Isi wahyunya bi -a, dengan bawah. Ya Musa wahai Musa, kum zaran. Bangunlah kamu fazra zaran maka tanam olehmu akan tanaman. Ayo Musa bangun bahasa kita ya pergi ke sawah coba nanam padi dulu nanam padi dulu nah, nanti dari hasil tanam padi sudah panen segala macam untuk akan tahu jawabannya. Ya eh. Fazarahu wasakahu maka menanam ianya Nabi Musa akannya tanaman. Wasakahu menyiram ianya Nabi Musa akannya zara. Wakama alaihi dan melaksanakan ia di atasnya. Wakama mengurusi, ya. mengurusi ia di atasnya tanaman. Hatta hasodahu hingga memanen ianya Nabi Musa akannya tanaman. Rasa kita pergi ke sawah nanam padi segala macam lama proses. Jadi ini kan pelajarannya ya untuk mendapatkan satu jawaban kadang butuh proses juga panjang. Ini kan kalau tes ini empat bulan, empat bulan baru dapat jawaban. Nabi Musa nanam, nyiram segala macam, menjaga dengan baik hingga panen. Ada hasadahu hingga memanen ianya Nabi Musa. Akannya zoro. wada sahuh, dasa ya dusu menggiling ya. Kalau dulu giling kan pakai diinjak-injak ya dasa menginjak menggiling, menggiling ianya Nabi Musa akannya zuroknya. Nah tentunya kan ada jerami kan dari misalkan panen padi segala macam kita ambil yang bagusnya, yang jerami jeraminya ya kita bakar. Faqala lahu maka berkata ya Allah baginya Nabi Musa. Ma fa'alta bi zar'ika ya Musa? Apa itu yang telah engkau perbuat dengan tanamanmu? Dengan zuru'mu wahai Musa? Qala Nabi Musa berkata, "Qad rafa'tuhu sungguh telah aku angkat akan dia. Aku telah memanennya ya Allah." Qala Ta'ala berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya? Maka tidakkah engkau meninggalkan darinya tanaman akan sesuatu apapun? Apakah engkau panen semuanya? Enggak ada yang sisa? Wala, Nabi Musa berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma taraktu illa ma la Tidak aku tinggalkan kecuali sesuatu yang tidak ada kebaikan padanya sesuatu. Semua sudah aku panen. Yang aku tinggalkan yang tidak berguna. Semacam jerami misalkan. Atau lain-lainnya. Wala Allah. Berkatalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Musa, wahai Musa. Fa'inni udkhilu. Ya, adkhala yudkhilu. Fa'inni udkhilu naraman la khaira. Wahai Musa, sungguhnya aku itu akan aku masukkan ke dalam neraka akan orang-orang yang tidak ada kebaikan padanya. Sebagaimana sisa dari tanaman tadi. Kuala Musa berkatalah oleh Nabi Musa, Ayah Salam, Man huwa, siapa dia orang yang tidak ada kebaikan padanya, ya Allah. Kuala Allah berfirman, huwa alladhi yastangkifu ayyakula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dianya orang yang tidak ada kebaikan padanya, itulah orang-orang. Alladhi yastangkifu yang enggan ia ya. Ayah pula dari bahwa berkata, ya, lah ilaha illallah Muhammad rasul. Orang yang sombong takabur enggan untuk mengatakan la ilaha illallah Muhammad rasul tidak mau beriman maksudnya. Nah itulah orang yang la khayrofi tidak ada kebaikan masukkan oleh Allah Taala ke dalam neraka. Nah itu bila dalil yang kata ini yang jelas sudah sampai kepadanya sudah sampai dakwah kepadanya tapi dia masih mungkir. nah itulah hizibrash. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari neraka. Amin Allahumma amin sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Shallallahu ala bi na Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin.